Adam, kamu di mana? Aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Apakah yang telah kau perbuat ini? Ular itu yang memperdayakanku, maka ku makan. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.